Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muklis, yang pada kesempatan kali ini saya mau melakukan perlindungan pada pepaya California dari berbagai penyakit. Dan di sini saya sudah menyiapkan antrakol yang berbahan aktif propinef 70% dengan berat bersih 500 gram dengan harga yang saya beli kisaran Rp85.000, teman-teman. Fungsi antrakol adalah untuk melindungi tanaman dari serangan jamur, penyakit tanaman lainnya seperti penyakit bercak daun, penyakit embun tepung, penyakit bercak ungu, penyakit antraknosa, penyakit cacar daun, penyakit bulai, penyakit hawar daun, dan penyakit karat daun, teman-teman. Nah, di sini ada tulisannya. Nah, jadi teman-teman, antrakol ini adalah fungisida kontak yang bersifat protektif dan berbentuk tepung dan sangat cocok untuk melindungi tanaman dari serangan penyakit. Untuk itu saya aplikasikan antrakol karena lebih baik mencegah daripada mengobati, dikarenakan antrakol ini lebih efektif diaplikasikan pada tanaman yang belum terkena serangan penyakit. Nah, kalau tanaman sudah terkena penyakit, maka antrakol ini kurang cocok. Dan jika tanaman sudah terkena penyakit, silahkan gunakan fungisida kuratif atau eradikatif, teman-teman. Dan agar tanaman aman setelah mengaplikasikan antrakol, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pastikan antrakol tidak kadaluarsa. Kedua, gunakan dosis sesuai anjuran. Ketiga, jangan melakukan penyepraian pada saat cuaca sedang panas. Dan cara yang biasa saya lakukan adalah sebagai berikut ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya. Dan jika sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk hal yang perlu kita persiapkan, di sini saya sudah menyiapkan tangki dengan kapasitas 16 liter, dan kemudian di sini juga saya sudah menyiapkan antrakol dan kemudian mama lemon sebagai perekat sementara, karena kemarin saya beli mama lemon kebetulan di tokonya lagi kosong. Jadi untuk sementara saya menggunakan mama lemon, dan kemudian air 1 liter diwadahkan ke gayung, dan yang terakhir masker sebagai pelindung diri kita. Oke teman-teman, langsung kita larutkan ke air seperti ini. Jadi dosisnya teman-teman 1 sampai dengan 2 gram untuk 1 liter air, dan untuk kapasitas air tangki 16 liter 1,5 sendok makan. Nah, berhubung berat teman-teman 16 liter, jadi saya isi 10 liter. Jadi saya larutkan 1 sendok makan saja, teman-teman. Dan kemudian mama lemon 1 sendok. Hanya segedar perekat saja, teman-teman. Supaya benar-benar larut, kita aduk sampai sempurna, teman-teman. Kemudian kita tuangkan. Dan kemudian agar tercampur merata, kita aduk terlebih dahulu, teman-teman. Setelah selesai, kemudian kita tutup. Nah teman-teman, sekarang sudah selesai, dan mari kita aplikasikan pada tanaman.
teman-teman, setelah selesai melakukan penyeprayan, kemudian antrakol simpan pada tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak. Dan peringatan bahaya dapat menyebabkan keracunan melalui mulut, kulit, dan pernapasan, dan berbahaya juga terhadap organisme perairan. Untuk itu, jangan makan atau merokok sebelum cuci tangan yang bersih, teman-teman. Oke teman-teman, kiranya sampai di sini dulu pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.